This is one of the insane game in the Indonesian Onyx versus BRT or Bigatron. I don't know about you, but I believe the Indonesian team is one of the toughest competitors in the KC tournament. They have a unique gameplay and strategy that set them apart, and they can easily adapt to any situation. I watch all of their live game. I would be surprised to see the Indonesian team competing in the grand finals against the Philippines. For sure, yes. I believe that Philippines will excel in the KC since there is no Chinese team in this tournament. Tingnan nyo naman itong Onyx at saka BRT. Napaka ganda ng kanyang laban. At kung nakita pa ninyo yung team na Toshi versus BRT, naku po, ang ganda talaga. Mulai pindah ke arah bawah dan dia mau ngeras lagi invasi ke arah biru ya. Ada Psycho di bagian depan, gak bakal bisa ganggu karena posisi Dedicky pingin maju ke depan, pingin kontes. Ada Ali Blade, dia lompatin langsung ke Saber di sampingnya. Saber dikejarin Sujas, gak mau Saber, tapi di depan Tafes dia Taf. Gak bisa lari kayaknya Taf, masih bisa kabur keluar, tapi sayangnya Dedicky. Sekarang Onyx bakal ambil di bagian atas Lo Chen, masih bisa amankan buff merah juga artinya. Dan LCS itu masih punya Ocean of Tears, nanti dilihat juga keluar, masih bisa nge-flash ke depan. Dedicky dikejar, Dedicky. Dia mau dapetin kill ke Dedicky, Dedicky bakal lari keluar, Psycho bakal ngindungin. Ada Tremor Smash dipakai untuk membantu Dedicky kabur aja ke belakang. Dan lu lihat itu tadi. Diunggul sama Hau sekarang. Dan Tyrant kedua, belum yang enhance, tapi ini kentik gede banget. Dedicky coba tuh nge-contest. Dia punya smite, bakal diusir sama Boots. Boots yang ngeliatin di bagian samping, gak berani sama sekali. Untuk Dedicky maju, diambil sama Onyx Shear lagi. Bakal coba tuh ngebersihin minion dulu ya. Masalahnya kayaknya bakal habis duluan, minionnya masih ada. Dia bakal abisin tower tengahnya dong kalau kayak gini. Tower tengah bakal dipecahin sedikit lagi dan lompatan. Andralin Blade tower tengahnya hilang. Dan Taf dipaksa kabur aja. Masa langsung dipotong jalannya. Udah ada Vala juga ngasih informasi ada Taf di sana. DDQ, Extreme Speed. Bakal coba untuk lari lagi. Dia kena Ocean of Tears. Frozen juga bakal. Andralin Blade langsung commit karena DDQ masih ada duel. Dead. Tapi Magma Slam Tremor Slash dari Shadow Psycho. Taf. Dibagi Big Man. Lumayan mengganggu tapi Lochir masih bisa hidup. Dan Wave Breaker dari Dolia. Akhirnya Bigetron Sigma. Di bagian sekali ini mau di-trade kayaknya. Karena Overlord dimulai sama BTR juga. Ini nih yang bahaya ya, kalau udah enhance ini Bigetron Sigma pinter banget buat nge-trade objektifnya. Gak bakal di-trade nih, rugi banget kalau misalkan Onyx gak dapetin dua-duanya. Karena pastinya dari arah Overlord-nya bakal diamain. Dicolong sama Lochir karena kena Frozen dari Kyoin. Mana Saber bakal dikejar lagi bagi backline. Ada backline dari Suja juga. Bigetron Sigma kehilangan dua pemain kali ini. Ini ditampol kartu juga masih ada Maple Dance bagi mid lane. Coba untuk bertahan sekuat mungkin dari tim Bigetron Sigma. Dedicky udah respawn juga tapi high ground lemas. Salahkan dia masih winter. Ishiri udah keluar. Bahkan coba ada Frigid Prison yang dipakai tapi gak kena siapa-siapa. Sedangkan high ground mid lane udah hilang. Naga besar di atas harus dikelir sama Bigetron Sigma. Gak bisa dong. Udah punya gratis lagi dan high ground sekali lagi. Akan diamankan di tangan tim Onyx. Free banget high ground-nya. Suja maju ke depan. Unrally Blade maju ke luar. Gak bakal bisa. Psycho-nya terlalu di depan. Ada lompat kaki. Tiga pemain sekali. Kursi dari Kristal udah ke expose. Dedicky udah take down. Goodbye. Game pertama untuk Onyx Esports. Gini dia. Gue maksa banget sih. Agak serem ya. Kalau ini masih oke, menurut gue ini masih oke banget buat BTR. Meskipun emang ke counter sama Musashi, tapi overall akhirnya jadi gak tip-tipnya yang harus. Sebenernya disini dari Augurnya bakal sulit banget ketika ketemu sama Lady Zen. Baru ngomongin, Conductor of Soul-nya udah keluar juga dari DQ. Dan bakal coba untuk mundur clear bagian mid lane, coba untuk ngamanin River Spirit-nya. Dibantu dengan Magma Slam berserem dari Vala. Bakal coba ngamanin Firehawk dulu di bawah. Sambil ditemani oleh Psycho dengan Smite. Frag Grenade Ultimate Shield-nya keluar. Luo Chen bakal coba untuk maju pelan-pelan. Melihat tadi first blood di area mid lane tiba-tiba kena Frozen harusnya. Karena lagi-lagi tidak tertangkap. Di mana ada Frost ya yang lagi lewat. Topesnya yang dibuka oleh Dedicky langsung di follow up sama dua pemain Psycho dan juga Saber. Kayaknya nggak bakal dikontes ya karena dari Sujanya cukup jauh. Dia lagi ngambil Kara Azur udah kena info juga sama main dari Taf. Jadinya cukup free, bakal di travel ini Dedicky-nya karena distract tim Dios bakal kelihatan terus memang pas slam Dedicky tumbang. Triple kicking dilakukan oleh tim Onyx dan itu berhasil. Dan mid lane-nya mungkin lembah ya, kali ini bakal dipush lagi ada mini wave yang bakal masuk. Untungnya ini masih ada Zaan, dia punya rolling rate, dia bisa nge-clear cepat juga. Dan udah rotong cepat, sedangkan di sisi lain kita lihat juga udah ada lagi-lagi Dedicky. Ya mungkin itu bang, di masih ada Conductor of Soul yang gue lihat. Dia udah low HP banget, bakal coba terlihat aja lagi tumbang. Tahan Lo Chen, Death Art Sunset-nya keluar. Bakal coba dimaju lagi dua, terlihat langsung menuju ke seorang Taf. Tower tengah. Wow. Pastinya ini bakal coba di...
diamankan di tangan tim Onyx. Onyx jago banget. Iya, kenapa gue tahu dia Conductor of Sorrow? Taffin tiba-tiba ngejar karena LCC itu. Sendirian LCC itu ya. Tapi dari Watcher yang datang bakal kegantiin. Taffin bakal dikejar. Ada Blizzard-Blizzard yang gak kena. Taffin bakal di take down. Masih mau dilanjutin Vala dan juga Luochen ya. Cukup sakit tadi damage-nya. Masih trade jatuhnya. Bener-bener sendirian banget. Kita lihat Frost-nya bakal langsung coba untuk digeng. Sekali lagi sebar dalam bahaya. Langsung terkena Tremor Smash. Udah setengah HP juga. Masih ada Winter Isir yang keluar. Gimana bikin terus Sigma bakal coba ngejar ke arah seorang Vala. Bakal coba untuk mundur. Harusnya Vala tumbang di sini. Ke arah si Vala tadi. Kabar baiknya dari Onyx sebenarnya abis BTR ngekill tiap kali ya, itu buffnya udah bersih, gak lagi mau respawn, gak lagi apa ya. Jadi kayak mereka masih gak keinvasi. Dan Musashi langsung duel dari Death, kan depan ada Outburst yang dibuka tapi sama Psycho. Dilompatin langsung malah Musashi yang mati, terlalu cepat buat maju ke depan. Tapi masih bisa kondur ke belakang, dia gak mati. Gara-gara korban lagi The Winter Isir yang pasti bener-bener bisa kayak nge-deliver damage lebih. Karena sekarang baru punya Ash of Torment, baru punya Master Sword juga. Jadi masih belum bisa deliver karena kritikalnya belum keluar. Cuma dari Calamity gue rasa gak cukup arkananya. Makanya dan ini ternyata Tyrant yang udah di enhance. Bakal coba untuk dilanjutkan lagi. Psycho udah coba untuk gratis. Outburst-nya udah keluar bakal dimajuin. What? Hampir kena Frigid Prison. Masih ada Tremor Smash juga dari seorang Vala. Duel ternyata udah masuk juga masih bisa di Imperil. Dan dia masih punya Blood Rage. Dia masih bisa hidup nampaknya. Sedangkan Tuff udah kena Flowing Sight. Ada Ocean of Tears di sana juga. Bakal coba dipukul mundur lagi kali ini dari tim Bigitron Sigma. Lihat ada buat nge-kill ke arah si Augran ya. Kalau enggak dia bakal nge-heal lagi dengan Conductor of Soul-nya. Dan Tyrant bakal coba untuk di-up juga. Ada Boots yang coba untuk meteor kill di bagian belakang. Tyrant udah ke-start lagi, dibukain sama Vala. Tremor Smash-nya langsung coba untuk masuk. Dan dia dikit-kit. Bakal ada Death Assassin juga langsung ngincer bagian seorang Zahn. Gak ada damage healer lagi kira Ocean of Tears. Masih ada seorang Psycho nampaknya yang ngaca-ngaca. Tapi satu orang, yaitu Tuff, sudah hilang dan berhasil diamankan di tangan tim Onyx. Wah. Tapi itu malah maju tadi, dia pengen banget lompatin ke arah belakang, either LCC itu atau Onwatchernya pengen dilompatin, tapi sekarang mulai Tyrantnya bakal free kayaknya. Tyrant gak ada kontes sama sekali, diambil sama Onyx. Mereka punya buff Tyrant, mereka lebih kuat sekarang kalau perang, tapi lagi bonyok semua. LCC itu lumayan sekarat. Tremor Smash yang bagus banget early-nya. Dia punya, ini juga ya, free charge juga ya, jadi buat nge-stun lagi tambahan dia punya dari skill-nya. Buat nge-stun dia punya item aktif yang nge-stun juga, jadi dua kali stun-nya. Dan kalau misalkan Saber bisa konekin dia punya Frigid Prison dengan bagus, gue rasa itu bisa jadi winning condition. Duel udah dead, kakak dua orang langsung dia oli lagi. Outburst kemana Psycho? Dead Assassin keluar juga Boots. Bakal mendapatkan seorang stun di bagian belakang. Mengenai hilang. Dimana Tuff bakal ngegunting tapi Tuff juga bakal hilang di tangan tim Oni kali ini. Masih bertahan lagi satu pemain di bagian belakang. Ada seorang Boots yang masih kuat untuk menahan damage. Tapi ini dua untuk dua. Jadi hanya pertukaran biasa dari war yang terjadi tadi. LCC itu hampir banget mati. Kabar baiknya adalah Onyx kalau mereka udah dari gen semua nggak banyak lagi, mereka bisa tabrakin nih. Arti kuat banget harusnya. Yang di attack sama Zahn dengan rolling rate itu bakal berat banget kalau misalkan ada naga-naga Overlord Vanguard yang ngebantuin Bigetron Sigma ini bisa buat nge-push. Dan Overlord Plate Mail udah jadi, bakal coba untuk nge-start langsung karena Overlord. Dan mungkin aja nih bisa diwarin lagi sama tim Onyx, ada Ocean of Tears yang di-setup. Gimana bakal coba untuk kiting-kiting dulu aja. Kayaknya nggak mau di-commit banget karena mereka bakal coba untuk dapetin mid lane-nya dulu. Iya, yeah, mid lane-nya. Cuma emang harus perang ya. Yang mulai offroad kayaknya bakal rugi banget. Dan di samping ada yang nge-trap masalahnya Dediki. Di lanjut ke depan, Sujaya dia nggak mau Dediki, dia mau yang belakang. Sebenarnya Cybernya masih bisa lari keluar aja. Abort mission jadi dia nggak mau lompatin karena Dediki. Dediki masih terlalu tanky. LCC itu dilompatin tapi Dediki. Duel to the dead. Dapetin Lochen ya Sujaya. Bakal mati juga Vala di depan. Wih, masih bisa dapetin Dediki sih. Tapi 2 untuk 1 sementara. Dapetin Dediki dan Boots-nya. Masih di depan dapetin kill juga karena Zahn. Boots carry the game. Dapetin 2 damage dealer-nya dan Boots masih survive. Kematian Zahn dan juga kematian Saber 2 backlane. Diambil sendirian sama Boots. Gila, Death at Sunset-nya on point. Dia masih punya Blood Rage. Dan dia yang kill Dediki sebelum Imperial atau duel dan Death-nya habis. Mending sama Alain. Itu dia. Dia bisa nge-finish dulu, dapetin 2 backline yang emang tugas dia. Dia bantuin tugas yang lain sama bantuin tugas backline emang gak lepas gitu kan ya. Udah ada Radiance yang dibuka sama Vala. Mungkin ini bahaya karena ada Primal Bond, LCC itu. Gak boleh terlalu depan juga, bakal dibukain sama Dediki. Dan dikasih juga sama Dediki udah half HP kali ini. Ada Destructive Deluge yang up juga, dimana Suja bakal coba untuk masuk lagi. Illuminating Slash-nya keluar. Boots bakal kiting lagi di atas. Wave minion-nya masuk ke arah high ground. Harus bakal dilakukan sama Timonik. Iya, yeah, tapi karena tayangnya masih lama, dia pengen banget offroad tadi sebenarnya. Cuman Primal Bone-nya yang bikin mereka harus mundur ya. Di saat mereka lagi punya buff tayang, mereka bisa perang tapi nggak bisa ambil Overlord-nya. Dan Overlord udah dimulai duluan di DQ. Masih lama sebenarnya Boots-nya udah memantau dari belakang. Cari angle yang tepat, dan DQ dipaksa. Mundur nggak berani buat lanjutin. Masih bakal dilanjut duel to the dead. Lompatan ke Saber, Saber ini dicariin. Masih ada lompatan juga dari Boots. Cariin Zahn, Zahn gak berani ikut fight. Zahn dilompatin sama Boots. Bakal dikejar, bakal ada lompatan sekali lagi solo kill dari Boots. Untuk dapetin kill karena Zahn ini di belakang kehilangan satu lagi Psycho. Gak bisa kabur, so 3 hero down. Dan high
high ground kebuka lebar untuk Onyx. Tinggal Dedigyu juga Saber harus ke defense. Minion Wave udah mulai masuk di bagian mid lane juga Saber. Dan juga Dedigyu harus defense kali ini. Ocean of Tears udah disenter lagi. Ocean bakal maju lagi. Saber dan bahaya bakal tumpang-tumpang. Seorang Suja dua terdedak. Tinggal Dedigyu seorang diri. Mendapatkan seorang Yasi situ. Tapi ada Splendor. Kondak terus yang keluar. Satu lawan dunia. Dedigyu hilang. Ace. Masih bisa hidup lagi. Saya satu hari tapi Kristal terekspos. Dan ini dia mungkin kebenaran. Untuk Timo Nick dan Bigetron. Ditahan minionnya. Bisa dibulangkan ditahan sama Dedigyu. Bakal ditahan lagi pas ada Minion Wave di bagian belakang. Belum ternyata Suja tumbang di tangan Kristal. Tidak, dia punya Destiny. Dimaju lagi. Oh. Dedigyu once again. Oh. Salah. Ukurannya. Mahal banget Dedigyu. Dan Tempest tinggal sedikit. Charge lagi, mereka udah dekat. Ada charge buat kontes. Gak bisa kayaknya, gak ada smite. Karena jauh banget Musashi baru hidup. Sodo charge masih bisa diambil. Loh. Sama Luochen. Langsung ambil Tempestnya, balikin keadaan. Dua hero down. Psycho bakal diambil juga, Dedigyu kabur. Mereka gak bisa. Luochen dapetin double kill sekaligus last hit Tempest. Tanpa ada Musashi yang punya smite. Psycho punya smite. Psycho punya smite tapi gak dapet. Mereka punya dua smite. Lawan pemain-pemain Onyx yang Musashinya gak ikut. Artinya gak ada dan lompatan berakhir. Onyx ambil game kedua. 2-0 BTR harus pulang. Tereliminasi dari qualifier-nya. Wah, itu sih. Tapi kalau misalkan dari damage taken dan segala macam sebenarnya di boots ya. Boots going out. Damage krusial karena kalau tadi misalnya udah ke end, mungkin MVP boots.